Yang belum sempat lihat seperti apa rok Mama Ina yang ada di Luir Bayaraden Street ini, seperti ini ya bentuknya, seperti ini. Dia ada dua belahan yang pertama ini dia agak kecil belahannya, dan belahan yang kedua ini agak panjang seperti ini. Itu fungsinya jika kakak-kakak mau menggunakan rok yang lebih pendek, belahan yang agak panjang kita taruh di atas. Ini aku pakai ya. Cara pakainya tinggal dimasukkan seperti ini. Lalu kita agak rapikan ke atas kalau untuk yang lebih pendek. Dan kita ikat. Seperti ini. Kita tinggal ikat. Ya, seperti inilah jadinya rok Mama Ina yang agak pendek 7/8 ya. Dari belakang juga agak bagus. Tapi kalau kakak-kakak mau ya agak panjang, kita balik. Yang belahannya lebih pendek itu kita taruh di atas. Ini ya, yang belahannya lebih pendek. Pakai, dimasukkan. Seperti ini, langsung diikat. Diikat seperti ini. Jadilah dia panjang. Ya, lebih simpel. Kalau kakak-kakak yang gak mau melilit-lilit, inilah rok Mama Ina solusinya. Oke ya kakakku, itu buat Kak Rina Sinaga yang belum mengerti, mungkin sama yang lain, kakak-kakak yang lain yang belum pernah tahu apa itu rok Mama Ina ya. Oke. Kak Eta, yang satu set premium marun tadi masih ada satu set, jadi berapa? Oke kakakku, yang ada sekarang tinggal klik kartu ini.